Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Tiada angin, tiada ribut, nama Asharina Azhar kembali mencuri tumpuan netizen. Berikutan dia didakwa bercakap bohong mengenai isu lagu La Bamba yang dinyanyikannya di pentas All Star Gegar Vaganza minggu ke-10. Menerusi temu bual, Asharina tampil mengulas mengenai isu yang sedang hangat diperkatakan itu. Selepas selesai melakukan persembahan di minggu ke-10, Dato' Rami MS bertanya kepada Asharina sama ada dia pernah membawakan lagu tersebut ataupun tidak. Ujar Dato' Ramli atau lebih mesra disapa sebagai Tok Ram, persembahan lagu La Bamba yang dibawakan oleh Asharina kelihatan lebih menonjol jika dibandingkan dengan lagu Rambu Ramba. Asharina, okay, dua lagu. Lagu yang pertama dengan yang kedua. Lagu pertama saya rasa kamu tak pernah menyanyi. Lagu kedua yang biasa menyanyi. Biasa nyanyi, takkanlah, tak pernah. Tapi biasa menyanyilah. Dia ada dua perbezaan mood yang sama, tapi yang satu itu kurang daripada yang nomor dua. Sebab itu saya tanya kamu, kamu sebenarnya punya teknikal yang sangat bagus, stabil, walaupun tadi ada sedikit rushing masalah bamba, kamu pekik nafas kamu. Perbezaan yang pertama itu siap pelik, kenapa tak sebagus yang nomor dua? Kamu kena ada satu jiwa yang bercampur tahu, marah, gembira, sedih, prihatin, apa semua, kelakar. Jadi bila kamu dapat lagu, kamu ada data yang cukup besar. So, jiwa kamu boleh merangkumi semua lagu dengan baik. Pada saya, jiwa kamu harus belajar lebih. Kamu belajar menjiwai lagu dengan lebih, kamu akan jadi penyanyi yang bagus. Berikutan daripada komen yang diberikan, Asharina mengakui kepada Tok Ram bahwa dia tidak pernah menyanyikan lagu tersebut di mana-mana pentas pertandingan, majlis rasmi maupun di meja makan. Ujar Asharina dia tahu mengenai kewujudan lagu tersebut dan pernah mendengarnya sewaktu kecil. Di soal mengenai video viral dan bukti yang dia pernah menyanyikan lagu tersebut di Sogo lebih dari 6 tahun yang lalu, Asharina berkata sebagai manusia biasa dia sememangnya tidak menyadari mengenai perkara itu. Ini karena persembahan tersebut dilakukan secara spontan dan bukannya di show maupun pertandingan. Sebab itu saya jawab saya tak pernah menyanyi lagu La Bamba ini di mana-mana pertandingan, acara rasmi maupun show dekat Tok Ram secara profesional. Kalau pertandingan dan show-show besar sudah pasti saya akan ingat sebab saya sendiri akan buat persediaan lebih awal. Tapi video itu masyarakat boleh lihat dan fikir sendiri. Saya bersama Baske pada masa itu lagu itu pun dibawakan secara spontan tanpa sebarang persediaan. Saya main hantam saja, bukan di atas pentas yang mega maupun show yang berbayar. Berbalik kepada pertanyaan Tok Ram yang menjurus kepada pernah menyanyi atau tidak lagu tersebut secara profesional, itu memang tidak pernah lah. Basking tu dekat tepi jalan, betul kan apa yang saya jawab? Lagipun tak apalah, saya tetap dapat kedudukan tiga terbawah juga kan, kalau saya jadi juara lain ceritalah, katanya.